Baik, sekarang kita kisi-kisi ya, yang belum siap, belum mengumpul ujian praktek dikumpul. Ujian prakteknya dikumpul, ada 5 orang lagi malam ada ganti jam. Makanya dilihat di video Liga. Ya pasalnya Liga. Kalau nggak ada, nggak tahu juga ditanya. Karena ada Norway kan? Ada. Baik, sekarang kita kisi-kisi ya. Kisi-kisi ujian UTS. Ya, bagus. Yang pertama kisi-kisi. Kita dua bab ya di PTS pertengahan semester ini. Yang pertama yaitu bentuk umum. Bentuk umum perkawinan sebenarnya. Perkawinan sebenarnya. Misalkan dua pangkat tiga itu artinya apa? Dua kali dua kali dua sama dengan delapan. Kalau ini bikin pecahan seperempat pangkat dua empat sedangkan itu artinya apa? Empat kali empat kali empat kali seperempat kali seperempat. Iya, ataupun sama dengan kalau cara tepat yang sifatnya kemarin yaitu 1 pangkat 4 per 4 pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 berapa? 4 1 pangkat 4 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 per 4 kali 4 kali 4 kali 4 berapa ini? 16 kali 4 16 kali 4, 64 kali 4. Berapa? 76 ya? 276 ya? 276 ya? 76 ya? Itu dia, yang ini kisi-kisi yang pertama. Ya, bentuk umum perpangkatan ya kan? Kisi-kisi yang kedua. Yang kedua, sifat perkalian dan pembagian. Sifat perkalian dan pembagian perpangkatan ya kan? Ya. Oh, ya. Ya, masih ingat? Misalkan dua pangkat tiga dikali dua pangkat dua itu sama dengan apa? Dua kali dua. Itu lama kali kan? Tujuan kita menghadap sifatnya biar cepat. Ya itu pangkatnya dijumlahkan dua pangkat tiga. Tiga tambah dua ya. Dengan dua pangkat lima, yaitu kalau mau dicari hasilnya berarti dua dikalikan sebanyak lima. Jadi kalau pembagian dua pangkat tiga per dua pangkat dua sama dengan
kebalikannya nih, kalau ini dijumlahkan yang ini di kurangkan 2 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 ya 2 gitu ya. Nah, ini sih kisi-kisi yang kedua. Oke. Oh. Bisa jadi nanti soalnya ada gabungan antara sifat perkalian dan sifat pembagian dalam satu soal. Ya. Soalnya kan 10 soal ya. Pilihan ganda semua. Pilihan ganda semua, tapi jangan dihitung kencingnya. Why? Ada pilihan ganda di. Pilihan 10 soal. Jangan pilih apa? Jadi gua paling kecil yang di kemarin. Jangan hitung kencing. Hitung kencing. Oh, yang ketiga sifat perpangkatan dari bentuk yang dari pangkat ya, pangkat dipangkatkan lagi. Iya pilihan pangkat dengannya. Iya. Sifat perpangkatan. Sifat pangkat bentuk perpangkatan. Nah, misalkan contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Artinya apa ini? Kalau ini tadi dijumlahkan, ini dikurangkan, ini di kalau pangkat dipangkatkan lagi. Sifat pangkatan kemarin gimana? Pangkatnya dikalikan ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 6. 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 gitu ya. Kalau pecahan berarti bikin antum bikinlah pecahan gimana. Ya. Misalkan setengah ataupun 2/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 2/3 pangkat 6. Nah, berarti 2/3 dikalikan sebanyak 6 kali. Ya gitu ya. Yang keempat. Yang keempat. Selalu isi. Selalu ingat. Yang keempat. Pangkat 0. Dan pangkat negatif. Dan pangkat negatif. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Pangkat 0 gimana? Setiap yang di pangkat 0 hasilnya sama dengan? 1. Ya setiap yang di pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 3 pangkat 0 1 dan seterusnya ya. Oke. Baru pangkat negatif mengubahnya ke positif gimana? Misalkan 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan berapa itu? Sama dengan bagaimana mau kalau mengubah menjadi positif? Yaitu 1/3 pangkat 2 ya. Ingat lagi ya. Kalau negatif menjadi positif berarti tinggal 1/1 aja dikit. 1/1 yang ini yang di negatifnya dihapuskan. Dihapus. 1/3 pangkat 2 berarti sama dengan 1/6 lagi. 3 kali 3? Iya. Jangan 3 kali 2 pun langsung digantikan. 3 kali 3 dia. Jadi 9 gitu ya. Bisa jadi nanti soalnya digabungkan antara pangkat 0 dan pangkat negatif ya.
itu aja udah berlalu sekali lagi buat apa belum pasangan kontra belum itu rejo. Nah, gitu. Sudah sampai sini dah. Ya. Ada mau ditanya sampai situ? Kenapa harus itu dulu? Jadi mau sedikit lagi. Nanti yang kelima ya? Soalnya ada 10. Sisi-sisi yang kelima. Apa? Kita bikin di sini diharapkan enggak ada lagi ya. Demek ya. Kalau soalnya aku udah ada pilih yang mudah soalnya. Yang lima menyederhanakan kan bentuk apa? Ini udah pernah kita bikin latihan ya, menyederhanakan bentuk akar. Nanti melihat lagi buku catatan itu. Ya. Nah, ada. Kita bikin contohnya. Satu contohnya ya. Misalkan akar 500 keluarga kemarin itu kita gunakan. Ini sama dengan lima akar 1 kali 5. Ya. Akar 1 kali 5. 100 kali 5. Bisa liga. Sama akar yang 10. Akar 100 kali akar 5. Akar 100 kali akar 5 per 100 10. Berarti 10 akar 5. 5. Ya, baru kalau ada lima penjumlahan kemarin, misalkan 3 akar 4, 3 tambah berapa? Akar 300 dikurang dengan tidak ada lagi yang tidak ada. Padahal sudah ada. Tidak bisa. Maksudnya mas kita? Iya. Walai, kalau lewat, habis. Akar 75 misalkan. Akar 75. Seperti ini. 25 kali 3. Berarti ini kita ubah kan? Ini gimana caranya? Disuruh akar bagi 3, akar 3. Usahakan bentuk akarnya semua yaitu akar 3. Ya, berarti sama dengan tambah akar berapa ini? 10. 100 kali 3 kurang 75 dibagi 3 bisa dapat berapa? 25 kali 3 3 akar 3 berarti 3 akar 3 ditambah 10 akar 3 kurang 5 akar 3 5 akar 3 ya. Jikri itu apa jikri? Berarti sama dengan 3 tambah 10 kurang 5 akar 3 ya. Sama dengan 13 kurang 5 berarti 38 akar 3. Gitu ya. Ingat kembali udah pernah kita bikin latihan itu. Ya. Yang kelima itu 3 akar 3. Kalau baru pangkat negatif yang pecahan, diingat juga ya, pangkat negatif yang pecahan, dilihat lagi catatannya. Kemudian
Setelah itu yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Pelajaran kita terakhir. Ya. Kita sampai dalam. Dalam saat ya. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ini udah maju kemarin beberapa orang. Si Rifan di kemarin kan? Ya, jadi itu menarapkan bisa dijawab. Itu aja kisi-kisinya. Dari yang kisi-kisi ini, yang mana enggak ngerti, yang mana yang masih ada yang perlu ditanya? Ada kayaknya lima. Entah mana sih? Lima ini. Lihat halaman berapa itu? Contohnya. Ya, yang lima halaman. Antum tadi bertanya nomor 5, tapi izin. Gimana bentar lagi? Yang nomor 5 contohnya ada di halaman 45. Yang kelima. Masih kurang ngerti katanya si Pater tadi. Halaman 45. Ya, contohnya. Yang nomor 6 enggak perlu dijelasin lagi ya, udah. Kebersihan nanti jangan lupa juga ya. Ayo guys, Ayo. Ayo.